Selanjutnya, saudara, pagi tadi ayah dari almarhum Brigadir Nofriansah Yosua, Samuel Huta Barat, dijadwalkan hadir dalam wisuda anaknya di Universitas Terbuka di Pondok Cabe Tangerang Selatan, Banten. Samuel hadir mewakili almarhum Yosua yang hari ini seharusnya mengenakan toga sarjana. Atas undangan Universitas, Samuel Huta Barat mewakili anaknya menerima ijazah sarjana hukum Brigadir Yosua Selasa pagi. Laknya para wisudawan lainnya, hari ini seharusnya menjadi hari yang berbahagia bagi Brigadir Yosua dan kedua orang tuanya. Karena hari ini secara resmi tersemat gelar sarjana hukum di belakang nama Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat setelah ia menamatkan studinya di Fakultas Hukum Universitas Terbuka. Namun Brigadir Yosua menjadi korban pembunuhan berencana pada 8 Juli lalu. Kita selaku orang tua sangat terharu. Kita mengingat membesarkan almarhum mulai dari kecil hingga di akhir hidupnya. Kita mengingat semua perjuangan kami orang tua. Apalagi kami boleh dibilang bukan orang berada. Bisa kami bina dia oleh bimbingan Tuhan. Inilah kesedihan yang kami rasa secara pribadi ataupun keluarga besar. Sesudah dia berjuang untuk mendapatkan sarjananya, sayalah yang menggantikan almarhum. Sangat sedih.